partito. Yung apakah benar kalau Hyung membenciku selama ini? Ya Kuki, sebenarnya sebelumnya aku memang membencimu. Tapi setelah kau kecelakaan, jadi Hyung merasa bersalah waktu aku kecelakaan. Nanti aku sudah kecelakaan, baru Hyung berubah seperti ini. Hyung jahat banget, tau nggak? Tidak seperti itu, Kuki. Apakah sekarang Hyung hanya pura-pura peduli padaku? Apakah Hyung hanya pura-pura baik padaku sekarang? Tidak, Kuki. Hyung tidak pura-pura. Aku tidak percaya. Apakah benar aku menyayangi di masa lalu? Ya, Kuki. Kau sangat menyayangiku. Aku serius. Buktinya, bahkan kau rela memberikan ginjalmu untukku. Ya, kau benar. Ada ginjalku di tubuhmu, Hyung. Ya kalau memang begitu, aku tidak mengerti Kuki di masa lalu. Kenapa bisa aku memberikan ginjalku? Kenapa aku sangat menyayangimu bahkan rela melakukan apapun untukmu, bahkan nyawaku sekalipun. Sementara kau membenciku. Aku benar-benar tidak mengerti Kuki di masa lalu kenapa aku tetap menyayangi orang yang membenciku. Apakah aku begitu bodoh di masa lalu? Kuki tidak seperti itu. Iya benar, aku membencimu. Aku memang selalu mengabaikanmu. Tapi kau tetap menyayangiku. Kau selalu peduli denganku. Sekeras apapun aku mengabaikanmu, kau tidak pernah membenciku, Kuki. Kau selalu berusaha untuk mendekatiku. Kau selalu berusaha agar aku bisa menyayangimu. Kenapa aku seperti itu? Itu melukai harga diriku. Tidak, Kuki. Sekarang aku sangat menyesali perbuatanku dulu. Jadi makanya aku ingin menebus semua itu. Ya, Hyung, tapi nggak lucu. Kenapa baru sekarang? Kenapa di saat aku sudah kecelakaan? Kenapa Hyung berubah di saat-saat aku sekarat? Iya, Kuki. Aku memang benar-benar salah. Aku malu, Kuki. Aku juga malu terhadapmu. Aku mohon, maafkan aku. Maafkan kesalahanku di masa lalu, Kuki. Ini ada apa? Kenapa dengan ekspresimu, Teh Hyung? Tidak apa-apa, Hyung. Kuki dan Teh Hyung hanya sedang berkumpul bersama, Hyung. Baiklah. Iya, Kuki, bagaimana dengan keadaanmu? Apakah Kuki sudah tidak merasakan sakit? Apakah Kuki sudah merasa sehat? Tentu saja, Hyung. Sudah lama Kuki sudah tidak merasakan sakit. Sekarang, Kuki merasa sehat. Seperti biasa. Baguslah. Apakah Kuki tidak mau bersekolah besok? Mengingat Kuki sudah 2 minggu beristirahat di rumah. Aku ingin ke sekolah, Hyung. Sangat ingin. Apakah Kuki yakin tidak apa-apa? Hyung, Kuki yakin. Kuki tidak apa-apa. Hyung, tenang saja. Kuki sudah sehat sekali sekarang. Lagian, ada Hyungku yang akan menjagaku nanti di sekolah. Jadi, Jin Hyung gak usah khawatir. Iya kan, Hyung? Iya, tentu saja, Kuki. Hyung akan menjagamu. Hyung sudah dengar kan? Baiklah kalau begitu. Kuki sudah bisa pergi bersekolah besok. Yeay, makasih, Hyung. Tapi Kuki jangan sampai kelelahannya di sekolah. Kuki harus banyak-banyak istirahat. Gak boleh banyak beraktivitas dulu. Siap, Hyung. Baik, anak pintar. Lanjut sih ngobrol sama Teh Hyung. Ini yang mau ke dapur dulu. Oke, Hyung. Kuki. Kuki gak marah kan sama Hyung? Iya. Kuki harus bagaimana, Hyung? Kuki juga bingung. Kuki lelah, Kuki mau ke kamar dulu deh. Kuki. Sudah, Hyung, Kuki gak mau bahas itu lagi. Kepala Kuki sakit. Iya deh, Kuki, kamu istirahat deh. Sampai jumpa besok. Kuki, Kuki serius mau sekolah hari ini? Iya, apa? Kuki serius, apa gak lihat? Kuki sudah pakai seragam sekolah rapi seperti ini. Iya, Kuki. Kamu sudah rapi sekali dan wangi. Hanya saja, apa mengkhawatirkanmu? Kamu baru saja pulih, nak. Apa gak usah khawatir? Kuki sehat sekarang. Apakah lebih baik tidak minggu depan saja Kuki bersekolah? Kuki istirahat saja dulu 1 minggu.
super ya. Nantinya benar-benar sembuh total. Enggak apa. Kuki sekarang sudah sembuh total. Dan kalau Kuki tunda lagi, Kuki enggak bersekolah. Kuki sudah jauh banget ketinggalan pelajaran apa. Kuki enggak mau nantinya peringkat Kuki nanti turun. Iya deh, kalau itu mau Kuki. Apa akan dukung? Apa tenang saja. Ada Tehium yang akan menjaga Kuki nantinya. Ah iya. Ah, apa lega. Sekarang apa udah enggak usah khawatir. Ada Tehium ternyata yang menjaga Kuki. Iya apa, tenang saja. Kuki kan mempunyai Hium yang sangat menyayangi Kuki. Terus Hium gimana? Hium gak dianggap. Apaan sih Hium? Hium itu punya tempat tersendiri di hati Kuki. Kuki sayang, Hium cuma bercanda kok. Sudah, Kuki makan banyak-banyak Gi. Dan Hium juga. Habiskan, jangan sampai tersisa. Siap Hium, hari ini apa saya yang antar kalian ke sekolah? Yeay, baik apa? Hium, jaga adikmu baik-baik ya. Iya apa, pasti. Kalau ada sesuatu, cepat kabari apa. Iya apa. Apa, Kuki pergi dulu ya. Iya apa, kita pergi dulu. Terima kasih sudah mengantar apa. Iya nak, sama-sama. Kalian belajar yang baik ya di sekolah. Kalau ada apa-apa, hubungi apa. Iya apa, bye-bye, sampai jumpa. Kuki, kau sudah pulih. Menyesal dengan perbuatanku selama ini dengan Kuki. Tolong,
Yang kan pandangan kalian bagaimana sikapku terhadap Kuki? Aku sangat menyayangi Kuki sekarang dan aku akan berusaha untuk memperbaiki hubunganku dengan Kuki. Sebenarnya kita tidak masalah bagaimana kau dengan Kuki. Hanya saja aku dan seluruh siswa di sini sudah tahu bagaimana hubunganmu dengan Kuki. Jadi akan terasa aneh jika kau berdua bersama. Pasti kita akan bertanya-tanya. Kenapa kau dan Kuki berubah 90 derajat? Tapi ya, tidak apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kita juga akan terbiasa. Ya, pasti awalnya kalian akan bertanya-tanya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian pasti bisa terbiasa. Aku akan berusaha untuk mengubah semua itu. Take my hands now, you are the cause.